kita lihat di sini, dan ini dia nih cahayanya flicker ya karena terang. Oke, nah ini tanpa ada. Oke teman-teman semuanya, balik lagi di review lampu LED bersama Bang Lighting. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah LED review lampu outbow panel. Bakal seperti apa tampilan lampunya, ikutin terus untuk video kita kali ini. Buat teman-teman yang baru aja nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifin tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat informasi-informasi terbaru dari dunia lighting. Oke, langsung aja kita akan coba cek untuk lampu ini. Ini merupakan jenis LED panel light ya, full screen surface mountain. Jadi lampunya itu satu luang, satu penuh tanpa ada body, dengan daya 24 watt model outbow. Ya, model yang ingin kita bahas kali ini adalah model bulat, cahaya warna putih. Ya, ini brandnya dari Bright Light. Ya, kita lihat dulu untuk spesifikasinya, 60% energy saving. Kemudian long maintenance free light, high power factor, uniform light distribution, dan ini eco friendly, jadi nol merkuri, nggak terlalu panas ya. Kita coba lihat dulu untuk tampilan dari lampu ini. Untuk voltase yang digunakan, ini menggunakan voltase listrik AC 220 volt, jadi kelistrikan model lokal. Di sini sudah disediakan ada unit lampu, kemudian ada bracket baut, dan ini ada manual book untuk pemasangannya. Oke, dari bodinya sendiri ini, nah teman-teman lihat ya, ini full mount itu, jadi di bagian luar lampunya ini benar-benar lampu keseluruhan tanpa ada body yang terlihat. Untuk ukurannya sendiri, daya 24 watt ini memiliki ukuran di 19 cm diameternya, kemudian untuk ketebalannya di 2,5 cm. Nah untuk pemasangannya juga, ini model outbow, sudah tersedia bracket yang teman-teman bisa langsung pasangin pada duct atau ceiling plafon teman-teman semuanya. Kita akan coba cek aja untuk tampilan dari lampunya. Saya buka dulu ya. Penggunaan listriknya AC 220 volt, jadi langsung ke listrik lokal ya. Untuk bracket yang tersedia ini ada plat yang bisa kita putar. Ini bisa kita putar platnya. Nah, diputar, kemudian ini bisa ditarik, dan ini teman-teman masih bisa baut pemasangan di plafon. Jadi untuk pemasangan plafon ini teman-teman pasang ini dulu, kemudian baru nanti powernya, kelistrikannya disambungin langsung di lampu ini. Oke, ini bright light BL2124 white 6000 Kelvin, AC 220 volt sampai dengan 240 volt. Ini IP grade-nya IP20 indoor ya, jadi nggak boleh kena hujan panas. Untuk cahayanya warna putih. Nah, ini lihat ya, tanpa ada body samping, ini keseluruhannya lampu. Cocok banget sih buat dekorasi pewarnaan untuk ruangan. Selain untuk pewarnaan ruangan yang menghasilkan cahaya terang, bodinya ini lebih futuristik tanpa ada body samping. Ini kita coba cek aja untuk tampilan cahayanya. Saya gunakan tester meternya, penggunaan listrik AC 220 volt. Produk berjaminan garansi produk selama 1 tahun full part. Oke, ini kita nyalain dan cahayanya, wah terang, agak blinking ya, terang ya, terlalu terang. Kita lihat di sini, dan ini dia nih cahayanya flicker ya karena terang. Oke, nah ini tanpa ada body samping, wah terlalu terang ya, jadi cahayanya nggak kuat kameranya. Kita lihat ya untuk angle cahayanya, dia di 120 derajat. Nah ini kita lihat nih 120 derajat, cahaya warna putih ya. Teman-teman bisa aplikasiin untuk ruangan, di
24 WD itu sekitar 4x4 meter, atau dengan ketinggian 4 meter itu bisa-bisa diaplikasiin. Dan pemasangannya baut terlebih dahulu ya, ini full mountnya ke ceiling dengan tampilan gini nih ya. Ini dibaut ke ceiling, ini bisa diatur untuk putarannya. Kita setelah dibaut, teman-teman masukin aja ke bagian bodinya ya, bagian bodi terpasang kemudian diputar. Nah, dia udah nanti ngikat. Untuk pemasangannya, pelepasannya juga begitu, diputar aja, diputar. Nah, oke. Untuk pelepasan ini diputar sampai dengan bagian bracketnya ngepas di bagian posisi pemas pelepasan seperti ini tinggal diangkat. Oke, produk berjaminan garansi 1 tahun.